Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani bulan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana perumpamaan naik sepeda, sepeda bisa berjalan karena ada keseimbangan. Dalam istilah Islam, itu adalah tawazun. Suatu hari ada sahabat-sahabat yang berkumpul menceritakan tentang rencana amal soleh mereka. Ada yang mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari dan akan terus-menerus berpuasa. Yang lain tidak kalah menjawab, aku akan sholat malam terus-menerus. Sepanjang malam aku akan melaksanakan sholat malam. Aku tidak akan menikah selama-lamanya supaya aku bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Dan yang lain mengatakan, aku selamanya tidak akan memakan daging. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengatakan, ada orang yang berkata ini dan itu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku saum, tapi sekali-kali aku juga tidak saum. Aku sholat, tapi sekali-kali aku juga istirahat dari sholat itu. Aku juga memakan daging dan aku menikah. Hadirin rahimakumullah, apa pesan yang bisa kita ambil dari nasihat Rasulullah SAW ini? Intinya adalah tawazu. Intinya adalah keseimbangan. Sesungguhnya tidak baik apabila seseorang hanya membesarkan, memfokuskan pada satu materi saja, tapi dia lupa pada hal-hal yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita secara fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tiga bekal. Kita punya pikiran, fikriyah, kita punya ruh, dan kita punya jasad. Tidak selayaknya kita hanya memfokuskan diri pada pikiran saja. Kita memfokuskan diri untuk memperkaya pikiran, kemudian kita melatih diri menjadi orang yang pandai berdebat. Sesungguhnya bukan itu tujuan kita diciptakan. Atau kita hanya fokus pada jasadiah kita. Tiap hari kita berolahraga supaya tubuh kita menjadi badan yang fit dan kuat. Atau kita hanya fokus pada ruhiyah saja. Siang, malam, kita berzikir dan lupa dengan kehidupan. Yang diharapkan kita adalah seimbang antara fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Bahkan kita juga harus bersosialisasi dengan masyarakat. Sesungguhnya orang yang bercampur dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, dan kita kuat mendakwahi mereka, lebih baik daripada orang yang menyembunyikan diri untuk berfokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di Ramadan ini adalah kesempatan kita menyeimbangkan itu semua. Allah membuka peluang kepada kita, ruhiyah kita dilatih dengan baik dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya nafas seseorang jadi zikir, apalagi ketika dia berzikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, Ramadan juga mendidik kita untuk memperkuat jasad kita. Ramadan jangan jadi alasan kita berlemah-lemah, rebahan, tidak ada aktivitas apapun. Ramadan kita gunakan untuk melatih fisik kita, jasad kita. Ingat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah bersama Rasulullah itu menang perang ketika sedang saum Ramadan. Demikian juga dengan akliyah kita, dengan fikriyah kita. Kita gunakan kesempatan untuk banyak membaca, banyak berdiskusi tentang fenomena-fenomena alam, tentang fenomena-fenomena sosial, sehingga itu kemudian memberi dampak baik untuk masyarakat sekitar kita. Mari kita tingkatkan amal soleh di bulan ini. Saya berpikir bagaimana kondisi para sahabat ketika mereka menjalani Ramadan. Mereka bukan orang hanya berkumpul tidur di rumahnya masing-masing. Mereka tetap memiliki aktivitas harian. Mereka tetap berkumpul, mereka tetap beramal soleh. Mari kita jadikan kader-kader, mari kita jadikan seluruh umat kaum muslimin pada hari ini, kita ajak semuanya untuk meningkatkan ruhiyah kita, tapi juga jangan lupa untuk tetap menjaga jasadiahnya, jasadiah dengan makan makanan yang baik dan halal, tapi juga jasadiah dilatih untuk menjadi mukmin yang kuat. Karena sesungguhnya mukmin yang kuat lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Kita juga manfaatkan di bulan ini untuk meningkatkan ilmu kita. Kita hadiri kajian-kajian ilmu. Kita mendapatkan faedah dari ulama-ulama, dari ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmunya. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Syawal menjadi bulan yang kita meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita sekalian. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.